Nah, assalamualaikum, balik lagi sama Pilot Rating. Kita mau unboxing paket ini masih di pack dengan sempurna, jadi belum dibuka sama sekali. Kita langsung buka aja bagaimana awalnya ya, kondisi awalnya gimana. Oke, ini Darwin FVP baby app ya, kita langsung cek aja nanti satu persatu. Terus ini ada, kita cek remote-nya atau Google ya, remote kayaknya. Oke, oh jumpernya. Oke, kita cek satu-satu. Ini dulu deh, yang gede. Jumper. Oke, jumpernya. Kita buka, guys. Bentar ya, ini gimana? Nah, ini. Ke atas bawah. Oke, kita tarik aja. Oke. Kondisi remote-nya. Oh, di sini masih komplit. Semuanya ada di sini ya. Oke, ini nanti Pilot Rating masukin lagi ke tempatnya, guys. Oke. Jadi ini semua yang ada di dalam dus ya. Oke, ini nanti dipastiin masuk lagi semuanya. Oke, kita coba colokin dulu. Ini kegedean ya si, oh enggak pas. Oke, gede banget ini nih. Kita coba nyalain, masih ada baterainya enggak? Oke, pencet yang lama. Welcome to OpenTX. Oke, good. Switch warning. Switch-nya. Turunin semua. Oke. Ini tadi ada SD card warning ya, kita nanti coba cek aja. Nah, ini udah micin nih. Udah masuk ke micin. Tapi nanti kita cek ada apa aja di sini ininya. Kita dulu back. Menunya ada apa dulu ya? Ada apa aja di sana? Ada micin, ada Darwin FVP, ada IRRS. Ini kita pakai yang Darwin FVP ya. Select mana? Tadi enternya ini. Udah lama gak main yang ini. Oke, kita ini ya, enter. Select model. Oke, ini udah dari FVP, harusnya udah pakai mod ininya, apa namanya, si RX-nya itu pakai FR Sky. Bentar, kita coba cek dulu. Nah, dia receivernya pakai FR Sky X2 ya. Harusnya sih biasanya D, tapi nggak tahu, nanti kita lihat dulu. Ini udah berfungsi dengan normal. Oke, ini tetek bengeknya perkiting, nah, sampai ada ininya ya. Kita masukin dulu supaya aman. Oke, kita pisahin dulu supaya aman. Tutup lagi. Kita masukin lagi ke tempatnya ya, guys. Nanti yang ininya kita cek. Sekarang kita cek yang drone-nya. Ini kita singkirin dulu. Kita matiin dulu aja ya. Oke. Sekarang kita cek drone-nya. Apakah sudah pakai FR Sky? FR Sky-nya tipe yang mana? Harusnya sih yang D ya. Atau biasanya sih D, FR Sky D. D8, D16 atau XM Plus. Nah, kita belum tahu. Kita cek dulu aja di dalamnya.
Oke. Okay. Dia nggak kebuka. Buka ya, nempel dia di sini, nempel guys. Nah, ini kok baling-balingnya ada? Oh, kena tempelan. Oke, ini cetek bengeknya, baling-baling. Oh ini, pakai ILRS nih, ILRS, jumper ILRS. Ini perintirannya. Nah, ini pakainya ILRS. Jadi nanti plug fitting setting dulu ILRS-nya sama remote-nya itu harus di binding. Sekarang remote-nya ini apakah sudah, oh, ini remote-nya udah support nih eksternal ya. Jadi eksternal ini harusnya eksternal ILRS-nya. Kita coba cek lagi. Welcome to OpenTX. Sedikit warning nih, nanti kita coba benerin. Kita, oh ini banyak yang belum di set. Coba yang ILRS-nya, select model. Kita lihat di sini, oke, di sini udah pakai eksternal mode, cuman crossfire-nya ini kita ganti sih harusnya pakai ILRS settingannya. Oke, nanti kita coba cek sebelum ke situ. Oh, ini ada yang lepas ya. Ada yang lepas. Nggak tahu nih, ini kemana nih. Kita coba cek. Biasanya ada di wiring. Nah, ya, ini dia wiringnya. Jadi kalau misalnya ke sana. Oke, ini ada di XRX nih. Oke, kita coba lihat dulu. Kita lihat buka dulu ya, karena ada yang putus. Plotter ini nggak berani langsung pakai baterai, takutnya kenapa-kenapa. Jadi kita lihat dulu dalamnya itu yang lepasnya itu apa. Oke, ini VTX-nya. Nggak perlu kita buka. Jadi kita buka ininya aja. Buat buka cover atas. Cuma 4 baut. Oke, sudah terbuka. Satu lagi. Hati-hati ya. Ini ke VTX. Oke, ini ngoneknya cuma 2 ya, harusnya 4. 4. Jadi power TXRX harus dikonekin ya. Oke, nah ini sepertinya ada yang short ke sini nih. Nanti kalau misalkan ininya nggak nyala, pre-kitting ganti sama yang baru ya guys ya. Baru terus kita setting ulang ke sini. Kita coba binding sama remote-nya, remote ILRS-nya ya. Oke, kalau itu aman berarti kita tinggal tes terbang aja. Oke, kita coba ganti dulu. Atau cek dulu ininya ya, apakah dia masih fungsi atau enggak. Oke, okay, thank you.